Halo semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk melukis menggunakan cat air dan krayon. Lalu alat-alat yang dibutuhkan, butuh pensil, kertas, krayon, penghapus, kuas, lalu cat air, ada cup berisi air, sama tisu, dan juga penggaris. Oke, mari mulai kegiatannya. Jadi, kali ini kita akan menggambar batik dari daerah Kalimantan, yaitu dari suku Dayak. Pertama-tama, kita perlu pensil dan penggaris untuk membuat frame-nya. Ukurannya bisa 1 cm. Jadi, frame-nya. Lalu, pertama-tama kita mau cetak tangan kita. Lalu kita gambar bagian luarnya. Lalu kita bikin satu lagi. Ini setelah selesai mencetak tangan, sekarang kita bisa ambil krayon untuk mulai menggambar motifnya. Kita bikin zigzag. Lalu untuk tangan satunya.
setelah selesai menggambar motif batik Dayak dengan krayon akan jadi seperti ini. Oke, lalu sekarang kita akan keluarkan cat airnya. Jangan lupa kuas, lalu dibasahi dulu. Lalu kita akan pilih satu warna terlebih dahulu. Nah, teman-teman, bisa dilihat krayonnya akan tetap nampak apabila kita warnai dengan cat air. Jadi, motif batiknya akan tetap kelihatan walau kita warnai. Bisa kita campur dengan warna lain juga ya. Kalau semua telapaknya sudah diwarnai, boleh mewarnai bagian belakangnya dan mendekorasi menggunakan teknik yang sama.
Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya. Sekian kegiatan kali ini, dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih.